Japan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be Japan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be Japan, that's. Assalamualaikum bosku. Kali ini kita udah nyampe di semifinal. Dan ini udah ada 38 orang yang berhasil masuk ke dalam room. Oke lah, kita lihat aja siapa yang bakal lolos. Ini kita ambil 12 besar. Sistem klasemen ya kan, biar gak ribet-ribet gitu. Oke lah, kita langsung ke gamenya aja. Gaskan seluruh. Oke, pesawat dari Observatory menuju Mil Captain. Ini yang gua pilih, belum pada turun. Ini udah ada Strika yang turun ke arah Captain, dan sebelahnya udah ada orang. Bakal langsung barbar. Masih coba di atas angin. Kayaknya ini lebih dari 2 orang yang di sini ya. Oh, di atas lagi juga ada ya kan. Bakal langsung digas, MP40 di depan mata. Masih coba loot-loot santai, MP40 shotgun udah mantep. Tinggal nunggu musuh datang ya kan. Tapi nggak ada nunggu-nungguan, langsung aja dicari. Gaskan bosku, Strika. Di dalam ada dong. Bukan kaleng-kaleng nih, langsung aja digas. Assalamualaikum Mamang. Balik lobby kau. Setrika ya kan, bukan kaleng-kaleng. Namanya juga sudah setrika gitu kan. Panas gitu. Strike apa strike ini? Kayaknya strike. Gak tau juga lah, gue bodo amat. Isi lain lajer. Di daerah pinggiran hangar. Azura di daerah keraton. Ini udah meng spot. Solo banget ya. Atombi ya. Namanya Atombi kalau gak salah nih. Di daerah pinggiran plantation. Sans di rumah ayam. Bakal udah kedatangan tamu nih kayaknya. Tapi gak aja. Oh, datang beneran. Miss. Adu shotgun, ditangsut, dibalikin ke lobby. Padahal tadi musuhnya udah dapet ini ya, tembakan awal ya, damage awal udah masuk ke Sans. Tapi bisa dibalikin dengan Sans, mantep lah, kita kasih lag udah. Lumayan dapat PS4, helm 2 ya kan bontinya. Sisi lain Kang Napsu turun di clock tower, tapi dia nunggu di atas. Aneh gitu ya kan. Jadi jangan kalian pikir gitu kan, diturun di clock tower pick itu suka barbar. Karena buktinya tuh kan bisa lihat ya kan, masih menunggu-nunggu gitu ya kan. Karena mungkin dia turun situ udah sering biasa gitu turun situ, tahu mana lutan yang bagus di daerah situ, jadi dia mutusin buat turun situ ya kan. Ini emot mulu, anjay, anjay. Ngopi bosku. Shadow di daerah keraton. Zul. Ahmad 01. G99 Joker. Apa ini? Ya mati di daerah Captain. Rame ya daerah sini ya. Salsabilaca ya kan. Riva SP di daerah Mas Elektrik. Ini namanya siapa ini? Sin. Daerah Captain, rame nih Captainnya. Padahal lutannya sedikit Captain tuh ya. Percuma ada banyak rumah juga lutannya mungkin ya attacksman satu semua rata-rata. Sisi lain Uchiha Ahai udah mulai sneaky-sneaky, coba sekup-sekup karena di situ memang ada orang tadi ya.
Sisi lain Andi cuman megang plasma gun, belum pakai vest, bahkan helm pun gak make, bakal melirik grup ya kan. Plasma gun gitu lah ya kan, jatah cas. Sisi lain Pikachu di era ujung reverset udah mulai ada lumayan lah siap warnanya, walaupun plasma gun gitu kan. Tegelas, aduh temennya ale-ale nih, temennya ale-ale ya kan, udah di ngecamp aja nih di rumah. Megang kar sama MP40, hati-hati ya kan. Siapa lah kamu? Reksa di daerah Bima Sakti, Zero Borneo nih. Wah ini bakal ketemu sama si ale-ale tadi tuh. Iya benar aja. Hati-hati kepala-kepala, belum coba di war. Wah ini pakai SM8 yang terbaru tuh ya. Aduh, awas, awas, sakit, 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 sakit. Lumayan sakit ya SM8 yang baru nih. Tapi dibales. Awas itu, car auto aim ya kan. Nembak asal aja udah auto ke orang. Awas kamu nak. Kena dong damage-nya. Bakal diras langsung Jero Borneo ya kan. Gak ada urusan, gas aja langsung ke atas. Assalamualaikum mamang. Lah kok kananmu, kananmu. Nah. Kayaknya dia gak punya medkit nih. Belum coba medical kit apa kayaknya mah. Iya kayaknya dia gak punya medkit nih. Coba saling menunggu-nunggu. Tapi wah taglessnya juga bahkan gak ada medkit juga. Kalah timing aja ya tadi ya. Dari Zero Borneo kalah timing dia. Kalah tembakan awal. Bener aja gak ada medkit dua-duanya. Pikachu, Rexa masih coba ngelut-ngelut santuy. Noob lu boy. Iya boy, noob kita ya kan. Dia turun di mana tadi? Belakang zona malah belakang tebing. Ini dia Itachi. Temannya Uchiha nih. Aduh, di daerah mana nih Katulistiwa atas, arah mau capser. Masih coba ngelut PS2 helm 3 udah lumayan siap lah. Skaterajor daerah Sentosa. Ini daerah yang menurut gua kaya banget nih ya kan. Karena tempat-tempat orang ngepush ya di sini pasti. Tapi gua ngepush enggak ngepush ya tetap turun di sini sih. Sini CPR gua turun yang mentok-mentok. Kalau arah pesawat dari Sentosa turun Sentosa, pesawat dari CPR gua ke CPR pasti. Itu aja rute gua mah. Karena gua enggak bukan orang-orang barbar. Awas tuh depanmu. Headshot pecah pala. Langsung balik lobby. Skaterajor mendapatkan satu kill tambahan. Mantap. Ehsan, seksi sekali kamu Ehsan. Mantap lah. Mulai masuk ke arah pick Ehsan. Kita kasih like karena dia seksi ya kan. Ada orang dong depannya. Masih coba sneaky-sneaky. Kayaknya orangnya gak tahu nih. Apa sadar? Gue rasa emang gak tahu kayaknya orangnya. Bener aja gak tahu. Langsung di kill. Mantap. Sepas ya. Padahal sepas ini udah jarang yang make ya. Karena tidak seenak dulu sepas sekarang. Kalau dulu ya ini sering banget pakai. Ini dia dari siapa ini? Anbu ya kan? Di ujung zona. Emot terus. Mantap. Ini dia siapa ini namanya? Gak ngerti juga gua. Ini dia ale-ale. Ale-ale di rumah ayam Andi. Pikachu udah mulai masuk pocinok. Bakal coba ngaleng. Di
aplikasi lain. Sin FF dapetin 1 kill lah. Udah kita kasih like, mantap. Yang kill gua kasih like ya. Uchiha, wow ada orang dong depannya. Gak usah itu tadi teh gelas, bener aja itu teh gelas. Main slonong boy aja ya kan. Hati-hati teh gelas, di atas mau ada yang nunggu nih. Uchiha, ahai. Kayaknya ada tamu tadi undang nih di depan ya. Ini kita gua kasih tahu lagi, ini kita ngambil 12 besar aja sistem klasemen. Jadi maklumin aja ya banyak yang ngendok-ngendok ya kan. Karena kita ngambil sistem klasemen gitu. Kalau di final baru kita pakai sistem point kill biar seru. Karena kan udah teruji tuh ya kan, di semifinal kualifikasi semifinal udah teruji gitu yang ngendok-ngendoknya. Mereka berhasil lolos ya kan dengan cara kayak gitu. Dan di final kita mau ngeliat cara mereka barbar gimana ya kan. Semoga sesuai gitu ya kan ya. Player-player yang masuk final tuh harusnya mantep-mantep lah. Ale-ale masih coba sneaky-sneaky, depannya ada musuh. Andi udah mulai ngaleng, bakal masuk ke red zone tuh kayaknya. Uchiha bakal coba keluar, bakal masuk ke zona. King, DMS King, iya teruslah kau berjoget-joget ria. Ya udah kill ya, lupa gua kasih lag nih, mantap lah. Shin CF bakal coba masuk ke area pick nih, bakal jadi rame banget nih pick. Maka M14 nih, pasti ada item tambahannya nih. Itu dia udah ada yang lari teh gelas. Hati-hati teh gelas, sikat mang. Hampir dikit lagi 40 nggak lo ya kan? Nih attachment tambahannya emang mantep banget M14 ini ya, bikin jadi cepet gitu keluar pelurunya ya kan, kita tap juga nambah enak gitu. Kalau yang ini gue setuju lah updatean yang ini ya kan, karena mantep gitu ya kan, walaupun nggak jadi terlalu cepet tapi nggak selambat yang dulu ya kan. Kalau car nih gue nggak setuju banget, car gilider ya, gilider bakalan dihapus alhamdulillah gitu ya kan, nggak ada lagi ngenung-ngenung gaming. Waduh sisi lain Uchiha tersandwich, kiri kanan juga ada orang nih, bakal coba diraskan, bakal dihancurin aja dong. Ini teh gelas masih punya, belum punya medkit juga, bakal tersandwich sih dia. Depannya ada orang dong. 60 nggak ada otak. Iya kan, enak banget orang main car ya kan, serasa bukan sniper lagi gitu. Kalau nggak gini aja gitu ya kan, kalau biar nggak dia nggak mau dihapus gitu, misalkan dia yang protes, bang jangan dihapus bang car, seenggaknya di attachment tambahannya di airdrop aja lah gitu ya kan, biar nggak terlalu banyak. Hati-hati mamang, tapi langsung dibalikin. Ale-ale harus balik ke lobby. Shin mendapatkan satu tambahan kill. Mantap, mantap. Hati-hati Shin, di belakangmu banyak orang gitu. Ini kenapa dia nge-lag ya? Apa gue nge-lag nih? Lazer, dia udah mulai nge-camp, dia udah dapet zona, tinggal santuy aja sini. Nunggu orang-orang yang datang ya kan. Datang sekat. Azura udah mulai nge-camp. Hati-hati mamang. Awas mamang. Dual tapi berhasil dimasukin. Dual yang bagus. Coba spamming granat. Aduh telat ya.
Azura berhasil membalikkan keadaan, mendapatkan satu kill. Mantap. Nah, coba loot-loot santuy. Oh ya, lupa kasih lag dulu ya kan. Kang napsu, napsu kali gitu ya kan. Awas mang, hati-hati mang. Jona udah perlu des mang, walaupun deket ya kan. Lumayan bontinya ke sempat gitu ya kan. Tadi dia nggak pakai face. Sisi lain kirinya juga ada dong. Hati-hati mang. Kang napsu. Oke, AN dong. N ya, senjata nggak paling nggak ribet gitu ya kan. Wargame 3 stroke 3 selesai. Tapi ya itu dia recoilnya tetap. Ya semoga aja ya beneran jadi gitu ya kan, dihapus nih gil leadernya ya kan. Karena banyak banget yang gendong-gendong di atas factory, terus ada yang ngebug di atas menara Bima gitu ya kan. Aduh, pusing saya ngeliatnya kan. Lihat aja nih. Pemain sisa 12 orang di anak kecil. Wow, itu yang di mobil turun dong. Lontar, hati-hati mamang. Hati-hati. Hampir kamu balik lobby mang. Lihat ya recoilnya AN ya. Depanmu. Dapat 10. Tapi sandwich dong. Kanan kiri ada bosku. Dari atas dong, ini dia yang aku bikin kesel ya kan, gilider-gilider sampah-sampah kill. Lazer. Sin dong dapat 6 kill, sisa pemain 7 orang. Oh, hampir kamu, awas. Gila, sakit, 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 sakit. Balik spamming Pikachu keluar naik mobil ya kan, serasa Fast and Furious gitu ya kan. Mantap, tapi berhenti tengah jalan dong. Buat jadi ini ya, upcycle biar dia nggak ditembak dari belakang. Tapi belakang dia emang ada musuh tuh, dia tersenyum itu kan bener. Wall yang bagus. Balik lagi langsung. Pikachu dapetin 2 kill. Mantap, mantap, mantap. Awas itu yang di atas. Masih aja orang itu di atas anjir. Glual, glual dong. Ada yang naik leader. Gak ada obat. Udah, terbang-terbang aja dah. Balik lagi langsung. Ini dia yang gak gue. Mayatnya anjir di depan. Itu yang gak gue suka dari gue. 103. Mantap, glual dikit lagi tuh. Dragon mantep bener emang, dari dulu gue pengen banget. Sayangnya gak pernah coba spamming granat. Coba dihancurin duelnya, pasang lagi. Tapi bakal satu lawan satu langsung diras. Dikit lagi, glual yang bagus. Miss. Miss. Balik lobby langsung. Pikachu. Pika Pikachu. Yang mendapatkan boya dengan total kill 4. Mantap. Bukan kaleng-kaleng ya kan. Joker mania. Mantap. Oke, ini si pertama ada Pikachu, Lazer, Shin, Faker, Ehsan, Shadow, Andy, King, Kang Napsu, Itachi, Azura, dan Noob Lulo, Noob Luboy. Itu yang bakal player-player yang lolos. Oke.